channel YouTube SMPN 11 Arut Selatan. Bersama saya Bernadetta Dian Intias, saya Desya Revanika Nabila Mukti, dan saya Givens Dianda. Di video kali ini kita akan meliput kegiatan persami perkemahan Sabtu dan Minggu yang diikuti seluruh siswa kelas 9. Ayo kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di SMP Negeri 11 Arut Selatan mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau yang disebut persami yang dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 9 tahun ajaran 2021-2022. Tujuan pelaksanaan ini adalah kegiatan kepramukaan kami mengisi kegiatan penguatan pendidikan karakter. Jadi salah satunya kami mengisi kegiatan persami yang dilaksanakan oleh kelas 9. Dan ini tujuannya adalah mewujudkan siswa yang disiplin, dan kegiatan ini akan kita laksanakan dengan keceriaan, bergembira, dan mereka harus bahagia untuk melaksanakan kegiatan persami. Mudah-mudahan kami mencetuskan siswa yang disiplin, bertanggung jawab sesuai dengan janji mereka, Trisatya dan Dasa Dharma. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pembukaan perkemahan Sabtu Minggu 10 Desember tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pimpinan regu menyiapkan pasukannya. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh pemimpin regu paling kanan. Pada Pratama, hormat! Lek! Tiga! Lek! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Pada pembina upacara, hormat! Rat! Tanggap! Rat! Tahun 2022, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Lurus. Langkah, tegap, maju. Jalan. Gerak. Tinggal langkah, belakang. Jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Haluan kiri, jalan. Langkah, tegak, maju. Jalan. Trisatya, demi kehormatanku, aku berani mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Laporan Ketua Panitia. Lapor pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan persami SMPN 11 Arut Selatan siap dilaksanakan. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka melatih kemandirian dan kedisiplinan peserta didik serta pemenuhan penilaian terhadap kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan, maka dengan ini diadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2022. Tempat persami SMPN Negeri 11 Arut Selatan. Peserta kegiatan 121 siswa terdiri dari 61 siswa laki-laki dan 60 siswa perempuan yang terdiri dari 8 regu putra dan 8 regu putri. Dana kegiatan didanai oleh dana komite sekolah. Tujuan kegiatan. Pertama, penilaian terhadap kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka dalam kurikulum K13. 2. Melatih kemandirian dan kedisiplinan peserta didik. 3. Menambah wawasan dalam berlingkungan di luar ruangan oleh peserta didik. 4. Melatih kekompakan dan kolaborasi dalam sebuah tim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selesai. Balik ke tempat. Siap, balik tempat. Selamat pagi. Yang saya hormati kakak-kakak pembina dari SMP Negeri 11 Arut Selatan, adik-adik sekalian yang saya banggakan, pertama-tama dan utama sekali marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang harapan kakak pada pelaksanaan kegiatan persami ini adalah keseriusan kalian, kemudian pada pagi hari ini dengan menancapkan parang ini kita akan memulai perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan oleh peserta Iskandar Muda dan peserta Christina Marta Tiahahu. Kami dapat melaksanakan apa yang telah kami rencanakan. Ya Allah Tuhan yang Maha Perkasa dan Bijaksana, mudahkanlah urusan kami sehingga tidak ada aral yang melintang selama kegiatan ini. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah, jadikanlah kegiatan persami ini menjadi awal bagi kami menuju gerbang sukses di masa depan, agar kami dapat berlatih, berkarya, dan bekerja untuk mengabdi sesuai dengan kandungan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para... Laporan selesai. Balik ke tempat dan bubarkan. Siap, turun ke tempat.